Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua yang kami hormati Ketua Satuan Tugas Penanganan PMK FKH UGM Prof. Dr. Dr. Hewan Arif Haryanto MSI, kemudian dari perwakilan PT Sariusada Generasi Mardika Bapak Kelly Setiawan, kemudian anggota tim Satuan Tugas Penanganan PMK FKH UGM, serta Bapak Ibu peternak serta tamu undangan yang berbahagia dalam acara penanganan PMK, lampi skin disease dan gangguan reproduksi pada sapi perah mitra PT Sariusada Generasi Mardika Yogyakarta oleh tim Satuan Tugas Penanganan PMK FKH UGM. Cara selanjutnya yaitu pemberian materi penyuluhan tentang PMK yang akan disampaikan oleh Prof. Aris. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Jadi sekarang giliran saya selaku pemberi materi. Oh, juga saya menyampaikan nanti Bapak Ibu sekalian ada oleh-oleh dari kami, yaitu sembako dari teman-teman Satgas PMK dari UGM ya. Nanti semua akan dapat insya Allah ya, karena ini kan sekitar 40 orang ya. Kita menyediakan sampai 50 orang, jadi mudah-mudahan nanti semuanya bisa dapat. PMK mungkin next slide ya. Kita ke sejarahnya ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita melihat bahwa PMK ini sebetulnya sudah lama, bahkan masuk pada tahun 1887. Artinya pada saat itu kita belum merdeka dan kita masih dijajah oleh Belanda. Menyerang ruminansia bagi orang tertentu bila kita di sini mengenal ada 7 serat itu yang ada O, A, C, kemudian ada 1, 1, 2, 3 yang biasanya terlihat dengan sangat nyata. Beda dengan domba sepeda yang biasanya ada teman-teman. Jadi biasanya demam di atas 39 sampai 41,1. Kemudian yang terinfeksi oleh PMK. Jadi yang tengah itu adalah menyerang lagi atau tidak terinfeksi. Kemudian yang atas berapa gambarnya. Jadi biasanya ada luka pada ambing dan punggungnya. Kemudian juga ada mastitis. Kemudian kalau NJ itu namanya informasi di rupanya yang tadi disampaikan bahwa penularan ada 4 misalnya yang pertama adalah kontak langsung, jadi antara kontak itu dari yang pengurusan PMK yaitu dengan melakukan pencegahan kontak antar hewan itu kan dilakukan oleh teman-teman di dinas peternakan dan kesehatan hewan untuk kemudian tindakan karantina, kemudian pengobatan pada. Jadi kalau untuk daging ini biasanya dilakukan barang dari virus PMK, itu dapat konsep visual security, visual security yang dia pada intinya ada macam-macam ya, mungkin yang alat membuat produk sendiri untuk semprot-semprot sapi-sapi kita ya. Jadi sapi itu bisa apa ya, jadi ada 3 kali pemberian. Jadi apa yang diandalkan dari pemerintah, kalau dulu mereknya adalah Apto, itu harus dalam kondisi yang dingin ya, kondisi yang dingin. Waktu terlalu jadi bahwa kasus PMK itu walaupun sekarang kelihatannya Bapak Ibu, jadi ini penerapan biosecurity-nya ya, untuk yang perlu kita perhatikan. Saya rasa ini slide terakhir dari saya. Selanjutnya untuk materi yang kedua tentang lampi skin disease, ini akan disampaikan oleh sebelah saya ini Dr. Joko Susilo MSC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lampi skin disease namanya, penyakit pada kulit. Penyakit ini disebabkan virus, Pak. Virusnya pok. Mulai pecah, mulai kering. Sikit desing sakit biasanya di sini serangga ini anjir. Nanti ampun ngantos bugi omah nyawang sapi ngantos jendela ini LSD ya, penyakit bali sekte. Tanggal 4 mudah-mudahan bermanfaat. Bila itu wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvin. Saya ditugaskan untuk menyampaikan mengenai gangguan-gangguan reproduksi. Terima kasih kepada Bapak Ibu serta para narasumber dan dari Seriusada atas kehadirannya, kesempatannya untuk kami bisa melakukan penyuluhan di sini. Terima kasih untuk diskusinya juga. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.